Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam channel Sosio FY. Okey, hari ini saya nak tunjuk tentang jualan pada esok hari, aktiviti harian saya lah. Okey, saya tadi baru keluar, ada barang ketinggalan untuk jualan pagi besok. Okey, nanti kita lanjut ke dalam untuk apa yang nak masak menu-menu untuk pagi untuk jualan dan berniaga pada pagi esok. Okey, lanjut. Tadi kita dekat-dekat dalam apa benda yang kita nak buat tadi. Okey, ada besok lagi menu ayam keprek. Okey, saya dalam ni ayam ni saya dah campurkan ramuan-ramuan dia. Saya dah campurkan ramuan-ramuan dia. Okey, tinggal kita goreng aja. Sementara tu saya nak masak untuk sambal nasi lemak dulu, guys. Sambal nasi lemak dan blender untuk buat bihun. Besok pagi dia punya bahan-bahan untuk bihun. Biasalah kalau bihun ni ringkas kan bahan-bahan dia, bukan yang susah sangat. Okey, nanti besok kita tengok apa kesudahan dia dan apa akan jadi. Apa bahan-bahan, apa yang saya nak jual pada pagi besok. Sebab banyak lagi bahan-bahan yang kita nak perlu buat. Bukan untuk jualan tu, bukan sengaja untuk jualan. Sedap kita makan, sedaplah orang lain makan. InsyaAllah saya cuba buat yang terbaik lah bagi pelanggan-pelanggan saya untuk jualan pada pagi hari. Bermakna untuk selapan pagi je, guys. Ini yang saya buat ni dah untuk gaun, lepas tu kita tinggalkan untuk sementara. Jadi dia boleh terasa dia punya, macam dia punya bahan-bahan yang kita aduk tadi ni, dia akan terasa lah ayam-ayam ni. Apa yang kita makan tadi tu, cakap sekiranya apa yang saya cakap tadi tu makan saya rasa sedap, orang pun akan rasa sedap. Okay, nanti kita tengok bahan-bahannya. Bahan-bahan dia dekat dalam sana ya. Saya ada buat lagi untuk proses bahan-bahan dia. Okey, lanjut. Ini barang-barang untuk menu untuk jualan pada hari pagi besok. Okey, dia punya jualan bahan-bahan nak masak pada hari untuk buat persiapan untuk masak, iaitu sambal nasi lemak dengan sambal ayam keprek dengan bahan untuk masakan bihun. Okey guys, kita belum siap lagi dengan bahan ini. Jadi ini lah bahan-bahan dia. Okey guys, yang ini untuk, maksud saya untuk cadangan untuk macam kuih lah, dia orang panggil kuih. Itu risoles. Risoles mana ada daging dan ayam. Yang ni kita pun akan jual pada ni. Ini ada satu kes saya punya biasa beli dekat dia lah untuk berniaga pada hari mana rezeki ni kita bagi-bagilah. Saya ambil dia punya barang, saya jual dia punya barang. Saya ada untung sikit, dia pun ada untung. Okey, jadi ni barang ni setiap hari memang saya pesan. Ini memang customer memang suka hari-hari barang ni. Nanti bila dah goreng, bila siap goreng, nanti saya tunjuk apa dia punya bagus dia, sedap dia. Dia panggil dia risoles, tapi kalau di sini nak panggil pun saya tak boleh tahu sebab nama dia memang risoles. Okey, ni bahan-bahan dia untuk ni bahan ayam keprek. Ni bahan ayam keprek. Yang tadi luar tadi yang saya buat tadi tadi tu ayam. Ayam bermakna untuk campur dengan ayam keprek. Ya, ayam keprek tu kita gunakan cili besar merah, tapi kita campurkan sikit untuk cili hijau dan cili merah pedas, iaitu macam cili api merah. Bermakna kita campur sini untuk rasakan dia rasa pedas sikit. Dan ayam keprek ni mau ada rasa pedas sikit, dia ala-ala macam ayam penyet, tapi dia bukan ayam penyet, dia ayam keprek. Ayam keprek tu hanya mudah, tapi saya campurkan sikit tambahan ke dalamnya, iaitu tempe. Tempe ni kita bercampurkan dengan ada satu bumbu dia, nanti nanti saya tengoklah apa akan jadi. Guys tengok sendiri. Okey. Timun ni untuk bahan nasi lemak. Okay. Kangkung ni pun untuk bahan nasi lemak. Kacang ada, tapi kacang masih baru keluarkan lagi. Yang ni daun pandan ni untuk masak nasi lemak. Okey, bahan-bahan dia ini sambal nasi lemak, nanti kemudian kita tengok dekat luar si masakan sambal nasi lemak. Okey guys, kita yang ni bio ni sebelum apa-apa kita buat, bio ni mungkin kita rendam dulu. Ini bahan-bahan bio ni nanti untuk masak bihun. Bio ni kita nak rendamkan. Nanti kita rendamkan, kita peratkan. Ini untuk masak pada pagi, kita tak boleh masak sekarang. Sebab kalau kita masak sekarang, besok pagi dah akan basi. Jadi tak sedap lah. Saya punya makan untuk menu menu pagi, sarapan pagi semua fresh-fresh guys. Tak ada nak tunggu macam tak habis simpan, tak habis simpan, macam sambal tak habis simpan. Pokoknya saya punya jualan cuma yang fresh-fresh. Kita tak ada nak simpan-simpan. Okay guys, nanti kita tengok yang selanjutnya. Guys, ni bahan-bahan dia. Ni kita nak masak ayam tadi, nak goreng untuk ayam. Okey, ayam ni untuk ayam keprek. Ni minyak yang saya tuang sekarang ni untuk ayam keprek. Ok,
Kita ingkup ya. Dan ini untuk sambal nasi lemak. Ini minyak untuk kita buat sambal nasi lemak. Ini sambal nasi lemak ya. Untuk sambal nasi lemak. Kita tunggu minyaknya panas dulu. Minyak belum panas lagi nih guys. Minyak ini panas lagi. Tunggu minyak panas. Ya guys ya. Nanti tengok yang selanjutnya guys ya. Minyak panas nanti bahan-bahan ini saya dah blender tadi guys ya. Tempat yang bahan-bahan tadi dalam kita dah tunggu tadi. Sekarang ni, ini bahan-bahan dia. Yang ni bahan yang saya blender ni untuk bahan untuk nasi lemak. Bahan nasi lemak tu biasalah kita kena bawang putih, bawang merah, semua kita kena masukkan sekali ya. Tapi saya memang blender memang saya dah campur garam dalam blender ni, takut garam tu tak hancur. Kalau makan takut dia tak hancur. Jadi saya dah blender siap-siap. Naik bau kan. Okey guys, ini barang-barang yang dah siap. Kita letakkan minyak lemak. Guys, ini barang-barang dia, tapi sambal nasi lemak ni je saya gunakan cili bo segera. Limau ni saya nak tunjuk pun nanti dia punya yang kesedapan dia tu memang baguslah, rasa buat pilihan saya lah. Cili bo. Okey, cili bo ni saya gunakan untuk yang tak payah saya nak gunakan cili kering. Kita guna yang dah siap bersama nasi lemak. Pokoknya kalau yang dah siap ni kita kena rasa dia, rasa tadi pada tekak saya okey lah bro. Tapi customer saya pun tak ada komplain. Mana kita kena masak dia biar lama, dia akan jadikan hitam, dia akan kering baik kering. Sebab dalam limau ni sebenarnya dia ada air. Jadi kita kena tunggu lama, jadi tunggu dia sampai dia kering, baru kita sediakan untuk jualan besok. Kita jangan main sekadar ya guys. Macam tengok dah masak, kita biarkan semua sampai kering, macam hitam, macam dia masak betul tu. Sebab dia masih ada air, kandungan air lagi dalam sisa ni. Sebab yang seterusnya, kita nak masuk ayam ni guys. Minyak pun dah panas. Kita masukkan ayam ni kepek ni guys. Barang tunggu naik bau bawang yang saya goreng tadi untuk sama nasi lemak tu lambat lagi guys. Sekarang kita masuk untuk ayam ni, jadi kita dah perap dengan ayam ni dewan. Okay. Ya, jangan cakap ni yang video korang. Dalam ini saya memang buat macam sikit-sikit, saya tak boleh buat sekali banyak. Macam dia kan kalau masak tidak tahulah, macam dia orang masak untuk ni aja, dia masak satu kali ke apa ke, saya tak ada. Saya memasak habis saya tak suka simpan. Dan masuk yang saya cakap tadi, saya untuk masak untuk sekali jual, sekali masak. Saya tak ada ini macam dah cerita. Okay, kita buat tambah lagi. Dari sini pun dah silu, kita tambah lagi sedikit. Mana kita tahu berapa kita nak pakai itu jual pada pagi besok. Kita tahu berapa kita pakai di kondisi dia, berapa kita boleh bungkus nasi lemak tu, dan berapa kita boleh bungkus bihun. Okay, kita masukkan bahan-bahan ini. Kita tahulah berapa banyak kondisi yang kita nak masak. Saya pun dah ibaratkan macam chef pula. Tapi inilah kerja saya hari-hari. Saya sebenarnya hari-hari macam memang aktiviti saya memang berniaga pada pagi hari, iaitu sarapan pagi. Jadi inilah setiap kali itu saya. Kalau buat sementara ni, konten luar ni untuk pergi merawat ke tempat-tempat bersejarah tu, nanti saya akan buat konten selanjutnya ya. Sebab kalau sementara ni cuaca dekat sini selalu hujan, jadi susah nak buat konten dekat luar guys. So, ini dah bahan-bahan ni kan, kita tunggu nasi lemak ni dia dalam bateri, nanti dah tengok hasil dia sendiri. Bahan-bahan ni biasalah saya masuk, biasa gula, ajinomoto,
dengan asam jawa. Kita kena bagi masam sikit. Jadi dia rasa tu nyam lah. Maksudnya dia sedap. Bawang besar tu penting. Bawang besar tu kena kena campur dengan sama rasa lemak dia untuk naikkan bau. Jadi kalau tak ada bawang besar, memang rasa saya, bagi saya lah rasa saya tak sesuai tu. Sebab dia punya rasa dia pun tak sedap. Maksudnya kalau tak ada bawang besar tu, kita campurkan ke dalam ni. Jadi bawang besar tu untuk penarik dan memenuhkan bau. Rasa sedap. Okay lah guys, okay, kita tengok video nanti yang selanjutnya. Lepas saya masak lagi lagi, kita tunggu pada pagi hari untuk bahagian packing, masukkan dalam tapau untuk bawa ke jualan. Okay guys, okay, lanjut. Okay guys, kita tengah nak membungkus nasi dan untuk jualan pada pagi tu, pada pagi ni. Okay, barang-barang kita yang kita cakap pagi tu untuk packing, nasi lemak, ayam geprek, lepas tu daging belado. Okay, lepas tu guys, kita nak buka kedai. Buka kedai, gerai, kemah. Kita nak buka pagi lah guys . Okay, nanti kita tengok selanjutnya guys. Tunggu kita siap packing-packing ni. Ya, yeah, saya pun nak mandi ni, badan pun dah segar. Kalau nak pergi mega ni kena badan mandi, kena segar sikit guys. Kalau tak segar nanti pelanggan lagi, badan berbau kan, tak sedap kan. Okey, let's go. Ni barang-barang kita dah packing nasi lemak tiga yang ni dah contoh lagi . Tapi nasi daging tadi saya tak tunjukkan dengan nasi ayam penyet. Cuma dah siap packing, ni tinggal nasi lemak guys untuk kita nak jual pada pagi ni guys. Untuk sampai pagi dah. Okey guys, tengok je. Okay, tunjukkan . Kameraman tengok . Okey. Okay, mana yang nak selera untuk sarapan pagi tu, simpan selera dulu . Okey, kita lanjut. Okey guys, tadi kita dah siap-siap packing, bungkus untuk jualan pada pagi hari ni. Ni sekarang ni kita nak menuju ke langganan saya. Biasa memang tiap hari saya memang ambil kuih lah. Kuih ni untuk sebahagian daripada jualan saya pada pagi ni. Campur lagi banyak-banyak jenis lah tempat saya. Ada nasi lemak, ada nasi daging, ada nasi ayam geprek, ada kuih, ada risoles yang semalam saya goreng tu. Okey, kita tengok selanjutnya jalan ni untuk menuju ke rumah saya ambil kuih. Pada tiap hari aktiviti saya lah untuk berniaga pada pagi hari. Okey guys . Okey, kita lanjut. Sampai tempat jual kita pagi, destinasi kita jual pada pagi ni guys. Okay, ni tadi kuih yang kita ambil tadi kan. Ini kuih-kuih kan. Ni kan, ini menu-menu kita pagi pagi. Menu-menu kita pagi. Macam-macam jenis ya. Okay, pun ada banyak jenis. Kita letak kuih-kuih dia . Okay guys, ni yang kuih kita ambil tadi, ni dia. Ni kuih-kuih dia, ni cashier-cashier kita. Ni kesek-kesek kita untuk jual pada pagi ni . Ni kesek ni . Ni macam-macam kita ada karipap, ada pau sambal, ada pau kelapa, ada puluh inti, ada kuih koci, ada kuih seri muka, ada kuih apam, kuih kiri-kiri veteran-veteran. Okay, yang ni sambal, yang ni nasi ayam geprek. Tadi saya tak sempat nak tunjuk lah. Bungkus. Okay, ni nasi ayam geprek. Okey, nasi ayam geprek. Nasi ayam geprek ni. Nasi daging belado. Ala-ala belado. Okay, ini nasi putih daging belado. Okey . Ini ada pagi ini ada customer pak. Pada hari ni customer.
biasalah untuk sapa pagi dia nak kerja kan. Saya pun lupa nak pakai masker ni. Kopi kena jaga guys, sebab penyakit pun dah tinggi melonjak. Okey guys eh. Okey, kita lanjut seterusnya. Saya jual apa pada pagi hari. Setiap hari pagi hari macam ni. Inilah customer-customer yang pagi-pagi kita ambil. Okay guys ya. Nanti kita lanjut lah untuk ni. Nanti kita lanjut. Atau mana kita buah-buah kita habis. Buah-buah kita jualan. Okay. Ini sekarang saya masuk ke rumah. Okay guys ya. Okay guys. Baru kita siap habis berniaga pada pagi ni. Inilah kerja aktiviti saya setiap hari. Setiap hari aktiviti saya berniaga. Untuk konten yang selanjutnya, mungkin masa terdekatnya saya akan buatlah konten-konten luar. Sebab saya pun bertanya itu hari, ada 4 untuk melawati Melaka bersejarah. Lagi satu, saya nak jaga, nak tanya pada mana peminat-peminat saya Aso Suite FY ini. Saya nak jagalah SOP, jagalah penjarakan korang semua, jagalah kebersihan. Sekarang ni kita punya kes telah meningkat. Okay, kalau kita meningkat, siapa yang susah? Kita yang susah. Kita sendiri pun tak boleh pergi aktivitas kita setiap hari. Inilah saya bagi saran kepada yang menonton video saya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Okay, So Sweet FY. Okay, sampai di sini saja video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.